Terus apa aja isinya itu? Proses pengelolaan ini apa aja? Kalau proses itu kan tentunya ada urutannya ya. Iya enggak? Kalau proses itu kan tentunya ada langkah-langkahnya, step by step. Itu kan? Ada yang tahu langkah-langkahnya apa? Apa fungsi manajemen? Mana yang kita cari? Fungsi manajemen, ada yang tahu enggak? Ada 4 fungsi manajemen. Ingat? 4 fungsi manajemen itu adalah POAC. Apa? P-nya apa? Nah, kan baru ingat. O, organizing. P-nya planning ya. O-nya organizing. A-nya? A-nya apa? A-nya actuating. Actuating. Ya, melaksanakan, bertindak. Act. A-C-T ini ya. Kemudian yang C, terakhir. Fungsi manajemen. Controlling ya. Pengendalian, fungsi manajemen itu juga pengendalian. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Ini karena di organisasi itu erat hubungannya dengan manajemen tadi. Kan organisasi kan punya tujuan ya, tujuan organisasi. Contohnya adalah OSIS. Tujuan dari OSIS apa, Mas? Mas Besaki. Tujuan dari OSIS apa? Hah? Masukkan sekolah. Terus maju ke mana? Ke jalan itu. Depannya itu ada lapangan kan ya? Masih ada lapangan ya? Jalan. Nah, seberangnya jalan itu kan ada lapangan. Bukan ya? Seberangnya sekolah itu. Saya dulu kan 2019 juga ke ini, ke Pundong. SMA 1 Pundong. Itu. Tapi waktu itu di sekolah, ledikannya di sekolah 2019. Apa tujuan organisasi, tujuan OSIS itu? Tujuan OSIS adalah menampung inspirasi-aspirasi siswa, kreativitas, ide, kreativitas itu ya. Jadi tujuan OSIS itu sebenarnya adalah visi-misinya OSIS itu. Ya enggak? Apa visinya? Mas? Visinya apa? Visi OSIS? Sudah buat visi belum? Nah, apa? Sebagai wadah, menjadikan wadah, kreativitas, inspirasi dan aspirasi. Wawasan berkarakter gitu ya. Misinya apa? Visinya satu aja atau ada lebih? Visinya ada satu aja atau lebih? Visi. Nah itu, kemudian misinya apa? Disiplin, berbudaya, dan tawakal kepada, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan harmonis antar seluruh warga sekolah. Yang ketiga, meningkatkan mutu kerja OSIS. Mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan maupun bidang sosial. Ada 4 itu. Kok kayaknya 5, satunya. Satunya, lupa catatannya. Nah itu adalah visi-misi dari OSIS ya. Berarti tidak lain tidak bukan adalah tujuan organisasi OSIS. Nanti mungkin visi-misi dari PMR, dari Konti, itu kan berbeda lagi. Nah, visi-misi itu biasanya tiap periode kan berbeda-beda ya. Ya enggak? Tiap periode kan berbeda-beda, tiap kepengurusan kan akan berbeda-beda juga. Ya. Ya, di manajemen juga seperti itu, karena di manajemen itu kan dia dinamis ya, dinamis. Jadi akan selalu ada perubahan, akan selalu ada perubahan. Ya, salah satunya tadi, tiap kepengurusan itu pasti ada visi-misi yang
berbeda, karena tujuannya ke depannya juga akan berbeda. Oke, nah itu adalah tujuan dari organisasi. Jadi di OSIS, dalam OSIS itu nanti dalam menetapkan misalnya program kerja, kegiatan-kegiatan dan sebagainya, itu harus mengacu pada visi-misi OSIS, pada tujuan organisasi. Ya. Oke, kita kembali ke fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, merencanakan. Nah, merencanakan, dalam perencanaan ini itu akan ada, ya paling tidak ada tiga ya, ada tiga kegiatan di sini. Yang pertama adalah brainstorming, yang kedua prioritizing, dan yang ketiga jadinya plan list. Apa brainstorming itu apa? Debat? Berpikir kritis, brainstorming? Mencari ide. Ya enggak? Mencari ide. Nah, di sini kalau ada lihat, saya ilustrasikan ada sekelompok orang, gitu kan, duduk bersama. Dia lagi mencari ide, brainstorming, ya. Mencari ide, brainstorming, untuk idenya untuk apa? Ya ini untuk rencana, perencanaan. Termasuk dalam perumusan visi dan misi OSIS itu yang dilakukan Mas Busagi, dan ini ya jajarannya, itu juga melalui perencanaan. Brainstorming dulu, kemudian prioritizing. Apa prioritizing itu apa? Memprioritaskan, artinya memprioritaskan itu? Mengutamakan. Apa selain mengutamakan apa? Memprioritaskan. Mengutamakan ya, mana yang perlu diutamakan kan? Nah, kemudian jadilah plan list, jadilah visi misi. Oke, kegiatan yang pertama dulu kita bedah, brainstorming. Nah, program kerja, contohnya ya, program kerja. Tujuannya adalah kita membuat program kerja, misalnya. Ya enggak, udah buat program kerja belum ada deh, yang OSIS maupun yang organisasi lain? Udah? Oke. Apa, top program kerja itu apa? Program yang akan dilakukan? Selama masa kepengurusan ya. Periode kepengurusan. Berapa lama periode kepengurusannya? 1 tahun ya. Berarti mulai November ini sampai Oktober tahun depan. September sampai Agustus ya. Program kerja itu adalah, ini gambar apa tadi? Sukses ya. Sukses ini adalah blueprint. Jadi program kerja itu adalah panduan organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan organisasi. Ya, program kerja ini berarti kan ada deh. Program kerja itu adalah panduan organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi seperti blueprintnya, seperti petanya ya, panduan, pedoman. Pedoman adik-adik ini sebagai pengurus organisasi dalam menyelenggarakan atau dalam bekerja ya, menyelenggarakan kegiatan. Ya, itu tentunya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Tuh. Kemudian. Nah, yang pertama, itu adalah langkah-langkahnya di sini. Ini karena sudah menyusun ya, menyusun program kerja, sudah disahkan belum? Sudah ditetapkan belum? Sudah ditetapkan belum program kerjanya? Belum, ya kan? Nah, berarti masih ada kemungkinan berubah. Gitu? Ini langkah-langkahnya kalau saya rangkum seperti ini. Yang pertama itu perencanaan berdasarkan visi-misi. Ya, jadi karena program kerja tadi adalah blueprint, ya, pedoman, panduan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, maka langkah pertama itu adalah merencanakan berdasarkan visi-misi organisasi. Visi-misi kalau OSIS ya visi-misinya OSIS. Kalau Tonti, visi-misinya Tonti, tujuannya seperti apa. Nah, itu program kerja didasarkan pada itu. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan juga jangka waktu kepengurusan. Tadi misalnya 1 tahun, ya. Jadi dalam menentukan program kerja itu nanti ya 1 tahun itu aja yang pokoknya bisa terlaksana selama atau dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan rutin. Nah, ini biasanya kegiatan rutin ini kan karena dia rutinitas ya, dia menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Ya enggak? Karena dia rutin, dia menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Biasanya kegiatan rutin ini udah nggak bisa dihapus lagi ya.
karena sudah menjadi ciri khas. Kemudian yang keempat, drafting rencana program, rencana program kerja. Nah, di drafting ini kita brainstorming, mencari ide. Kemudian menentukan prioritas program kerja, memprioritaskan. Setelah mencari ide, di drafting, kemudian memprioritaskan. Apa itu bedanya brainstorming dengan prioritizing? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang terakhir adalah penetapan program. Brainstorming itu, jadi saya katakan brainstorming itu adalah mencari ide, ya enggak? Jadi kalau adik-adik mau menetapkan program kerja, gitu ya, menetapkan program kerja, mencari program kerja apa ya, kira-kira kegiatannya apa ya, yang bisa dilakukan untuk mencapai visi-misi tadi, visi-misi OSIS misalnya. Itu kegiatannya apa aja? Duduk bersama, satu divisi misalnya. Duduk bersama, kemudian ide apapun itu tulis. Ide apapun itu tulis. Tidak usah mempertimbangkan waktu, tidak perlu mempertimbangkan biaya, tidak perlu mempertimbangkan siapa yang melaksanakan. Itu disebut sebagai brainstorming. Itu sehingga nanti akan bentuknya seperti ini ya kira-kira. Ada kegiatan rutin, ada kegiatan non rutin. Kegiatan rutin yang biasanya yang ciri-ciri khas ya, ciri khas dari organisasi tersebut. Kemudian non rutin itu yang kira-kira akan menjadi beda ya kepengurusan periode ini dengan periode-periode sebelumnya. Yang berbeda apa? Yang menjadi menarik. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian prioritizing. Nah, bedanya dengan brainstorming, kalau brainstorming tadi mencari ide kan, kita tidak mempertimbangkan waktu, biaya maupun pelaksanaan yang seperti apa. Tapi kalau di prioritizing itu kita sudah mempertimbangkan waktu, biaya dan siapa yang melaksanakan nanti. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, itu tadi tiga aspek ini kalau di brainstorming tidak perlu dipertimbangkan. Apa aja itu idenya apa aja tulis saja. Nah, setelah itu sudah ada daftarnya baru di revisi kembali, baru dilihat lagi. Di review kembali dan akhirnya selain di review kembali mempertimbangkan waktu, biaya dan juga pelaksanaannya akan seperti apa. Itu ya, itu bedanya brainstorming dan prioritizing. Sehingga nanti hasilnya prioritizing itu adalah seperti ini. Kegiatan rutin ada banyak listnya gitu. Tapi mungkin aja ada yang dihapus gitu. Karena memang sudah enggak sesuai dengan sekarang ya. Misalkan kalau sekarang kan lebih banyak online ya. Sekolahnya masih online atau offline? Offline ya. Berapa lama kalau sekolah ini? 3 jam ya. Terus habis itu lanjut online. Enggak. Habis itu tidur. Habis itu makan. Habis itu main. Oke. Nah, hasil prioritizing itu nanti akan ada seperti ini. Mana yang bisa dilakukan berdasarkan waktu, biaya dan juga pelaksanaannya, mana yang enggak bisa. Nah, setelah itu, setelah prioritizing, masing-masing bagian ya, masing-masing apa namanya kalau dosis itu, bidang ya. Masing-masing bidang, seksi. Seksi, bidang. Nah, kemudian decision making. Tentunya dari masing-masing bidang, contohnya tadi prioritizing, itu arahnya akan, apa ya, mungkin nggak sama arahnya. Ya nggak? Program-program kerja itu nggak sama. Nah, jadi arahnya dari bidang yang satu ke sini, bidang kedua seperti ini. Nah, itu kemudian di rapatkan di dalam rapat kerja, didiskusikan. Jadi supaya semuanya terarah menjadi satu arah yang jelas, yaitu tujuan organisasi, visi misi dari organisasi tersebut, harus ada rapat kerja sekaligus untuk menetapkan program kerja. Ketika sudah ditetapkan program kerja tersebut, itu berarti juga harus dilaksanakan sebaik mungkin, harus terlaksana. Gitu ya. Ini ada contoh-contohnya ini. Misalnya seperti ini. Program kerja OSIS, ya kan? Bidangnya tujuan apa, kemudian jenisnya, waktu, sasaran, pelaksana, sumber dana, keterangan. Ya enggak, buatnya seperti ini enggak? Mungkin berbeda ya, tergantung ini ya, format dari sekolah misalnya gitu, misalkan. Terus ada juga jadwal pelaksanaannya. Nah, kalau yang ini lebih rinci. Jadwal pelaksanaannya lebih rinci. Di sini ada, kalau ada diperhatikan, sebelah kiri kolomnya itu ada kegiatannya apa aja dari berbagai macam bidang kan. Kemudian barisnya itu ada waktunya, kapan mau dilaksanakan. Kalau rutinnya biasanya di blocking, seperti pelaksanaan sholat Jumat,
itu kan di blok misalnya, atau pesantren kilat. Nah kalau pesantren kilat ini kan non rutin ya, tapi dia misalnya sudah menjadi ciri khas dari sekolah, dari SMA N1 Kundong, jadi tetap ada, harus ada tiap tahun. Nah, tapi kan tidak rutin, bisa aja di bulan apa gitu. Ini barisnya adalah bulan atau minggu jadwalnya. Nah dengan begini itu adik-adik bisa sekaligus memprioritaskan kan, dari ide-ide tadi, apa namanya, brainstorming tadi, mana yang kira-kira tempuk jadwalnya, ya enggak? Yang keras mana yang tempuk. Nah itu dipertimbangkan lagi, bisa enggak kalau misal tempuk dari dia di satu minggu yang sama, bisa enggak dilaksanakan dua kegiatan atau lebih gitu ya. Oke. Nah kemudian tadi planning ya, sekarang organizing, pengorganisasian. Jadi dari planning itu produknya adalah program kerja, visi, misi, kemudian program kerja, jadwalnya juga sudah terencana ya. Kemudian setelah terjadwal, terencana, kemudian kita mengorganisasikan, pengorganisasian atau organizing. Di sini ada quote ini, ada dari Jerry Nang, ini ada dari Amerika ya. The right man in the right place at the right time can steal millions. Apa artinya? Orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dapat mencuri millions, dapat mencuri jutaan. Ya, maksudnya mencuri, ya dapat menggebrak gitulah ya. Jadi siapa yang dapat menggebrak itu? Ternyata the right man in the right place at the right time. Jadi orang yang tepat di waktu yang tepat dan tempat yang tepat itu dapat menggebrak suatu. Nah itu adalah dasarnya dari pengorganisasian. Jadi setelah direncanakan, kemudian dipetakan siapa pelaksananya, siapa pelaksananya kegiatan ini, siapa yang bertanggung jawab. Ya, ada kegiatannya banyak toh, satu divisi pasti kegiatannya lebih dari satu, mungkin lebih dari tiga ya dalam satu tahun. Nah, itu siapa pelaksananya? Gimana caranya? Caranya adalah kenali teman. Udah kenalan belum ini sama teman satu sama lain? Udah ya. Oke, terus. Ini biasanya ada Kim, cuma ini waktunya mepet di nah itu. Kemudian ada struktur organisasi, perhatikan juga struktur organisasinya ya. Jadi ketika organizing itu kita bisa menentukan struktur organisasinya. Biasanya kan paling tinggi kepala sekolah ya, kepala sekolah, terus siapa? Pembina, guru pembina ya, terus anggota pembina ya, kalau ada anggota pembinanya, baru ketua, ketua OSIS, terus wakil OSIS, wakil ketua OSIS. Nah, ini jajarannya ada sekretaris, ada bendara gitu. Nah, baru di bawahnya ada koordinator bidang ya. Kepala bidang atau koordinator seksi gitu kan. Nah, itu struktur organisasinya. Kemudian yang ketiga itu membagi tugas dengan rinci. Tadi ada plan-nya ya. Planning-nya tadi ada rencana, program kerja, kegiatannya apa aja, itu dibagi dengan rinci. Ya termasuk orang-orangnya siapa, tugasnya ini untuk siapa, penanggung jawabnya siapa. Jadi di organizing itu kita memang harus mengenali anggota organisasi itu. Nah itu PO ya, sekarang A, yang A ini ya adalah actuating atau pengarahan. Nah setelah diorganisir ya, orangnya siapa, yang di sana yang bertindak sebagai PIC atau penanggung jawab di kegiatan itu siapa. Nah kemudian baru bertindak atau pengarahan di sini, actuating. Di dalam pengarahan ini itu ya, nanti bahasanya adalah tentang kepemimpinan ya, bahasanya tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu masuk ke sini, pengarahan. Ada communicating, motivating, teamwork, dan leading. Nah ini fungsi manajemen. Pengarahan setelah ditentukan siapa, setelah organizing tadi, kemudian pengarahan. Komunikasi itu berkomunikasi, jadi antar leadernya ya, pemimpinnya dengan misalnya staffnya gitu ya, atau sama staff gitu, atau anggota organisasi, itu adalah harus ada komunikasi gitu kan, supaya bisa menjalankan program kerja. Kalau program kerjanya bisa terlaksana dengan baik, maka akhirnya kan tujuan organisasi bisa tercapai gitu. Kemudian di sini juga ada motivating, memotivasi.
baik itu memotivasi diri sendiri maupun memotivasi temannya. Kemudian ada teamwork. Nah, ini jelas pasti ada teamwork, kerjasama. Gak mungkin kan kerja sendirian. Satu proker dikerjakan sendirian kan gak mungkin. Satu kegiatan kerjakan sendirian gak mungkin. Pasti ada kerjasama. Kemudian ada leading juga. Pada akhirnya akan ada leading, karena akan ada pemimpin, ada leadernya di sini. Itu dalam kegiatan. Oke, tadi kita sudah merencanakan ya, planning, organizing, the right man in the right place at the right time. Kemudian actuating, komunikasi, motivasi, kerjasama, dan juga memimpin. Nah, setelah itu, setelah dilaksanakan, baru di yang terakhir adalah controlling, diawasi. Jadi pelaksanaannya itu nggak hanya sekedar dilaksanakan aja, tetapi tetap harus diawasi. Itu. Nah, dari pengawasan itu, dari pengendalian itu, kemudian nanti akan ada, pasti akan ada problem-problemnya, ada masalah-masalah dalam pelaksanaan. Ya enggak? Misalnya apa? Contohnya OSIS periode sebelumnya misalnya. Ada yang ikut enggak? Sempat jadi anggota OSIS periode sebelumnya enggak? Ya, kan pasti ada masalah ya. Ada kendala gitu kan? Nah, sama juga. Periode ini pun nanti juga akan ada kendala, akan ketemu itu. Tapi itu enggak akan jadi masalah kalau misalnya adik-adik bisa solve. Bisa memecahkan problem itu, masalah itu dipecahkan, gimana cara memecahkannya. Nah, kemudian dari situ bisa dievaluasi agar periode selanjutnya tidak mengulangi atau tidak terjadi problem, kendala atau kesalahan yang sama dengan periode sebelumnya. Nah, ini bagus, ini ada yang apa sebelumnya pernah ikut ya, jadi kan tahu gitu ya. Nah, itu kontrol. Oke, sampai sini ada yang tanyakan adik-adik? Ini materinya udah cukup aja kayaknya ya. Oke, silakan kalau ditanyakan tentang organisasian. Jadi kalau saya rangkum ya, kalau enggak tanya saya rangkum aja. Organisasi itu erat kaitannya dengan manajemen, karena dalam organisasi itu ada unsur-unsurnya, yaitu adalah individu yang bersatu ya, berkelompok, sekelompok individu itu yang mengerjakan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan organisasi. Dalam bekerja sama, dalam bekerja, dalam organisasi itu tentunya perlu proses pengelolaan, perlu manajemen. Itu tadi adik-adik sudah belajar POAC ya, sudah saya ingatkan kembali ya. Yang pasti sudah belajar ini di kelas.